Dan sementara itu pemirsa, keberadaan Aep, saksi kunci yang bersaksi mengetahui kejadian tewasnya Vina dan Eki di Cirebon, dipertanyakan. Sebab pasca putusan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, Aep masih belum diketahui keberadaannya. Setelah Peggy Setiawan dinyatakan bebas melalui sidang pra-peradilan, Aep yang mengaku sebagai saksi kunci kasus tewasnya Eki dan Vina di Cirebon kini menghilang. Warga kampung Pilar Bulak, Desa Karangasi, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini hingga kini tidak diketahui keberadaannya dan sudah tidak lagi berada di rumah keluarganya. Menurut salah satu anggota keluarganya, Aep sudah tidak lagi berada di rumah keluarganya sejak kesaksian Aep yang membenarkan bahwa Peggy Setiawan alias Perong berada di lokasi kejadian saat peristiwa tewasnya Eki dan Vina. Terus udah apa terakhir di sini kapan, Bu? Ya, itu semenjak kejadian begini. Yang rame ini ya. Sering dipanggil Polda atau gimana dia? Iya, suka. Dan dia udah ada. Keluarga mengaku tidak mengetahui kasus yang menimpa Aep. Bahkan keluarga menyebut Aep memang kerap berpindah-pindah atau merantau bekerja, sehingga keluarga tidak banyak tahu tentang keseharian Aep. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Titi Junaidi, iNews melaporkan.